Jalan raya di Jakarta menjadi tempat yang banyak menelan korban jiwa. Polda Metro Jaya mencatat sepanjang tahun lalu ada 636 nyawa melayang dari 5.966 kasus kecelakaan. Sedang pada Januari tahun ini ada 49 orang tewas dalam 482 kecelakaan. Merujuk angka itu, AKBP Warsinem Kanit Dikyasa Gakum Lantas Polda Metro Jaya mengimbau pengguna jalan untuk berdisiplin berlalu lintas. Hal itu disampaikannya dalam diskusi dengan wartawan dan karyawan poskota Rabu 15 April. Makanya kalau saya info lalu lintas, hati-hati di jalan, keluarga Anda menunggu dengan penuh cinta di rumah, bukan dengan santunan. Menunggu penuh cinta dan senyuman, bukan santunan. Menurutnya, upaya menekan angka kecelakaan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggelar operasi Simpatik Jaya yang menegur 9.914 pelanggar sepanjang April tahun ini. Diharapkan, tertib lalu lintas dimulai dari diri sendiri. Cara ini akan mengunggah orang terdekat untuk juga melakukan hal sama hingga didapat ketertiban di jalan raya yang bisa dirasakan bersama. Firdaus, Poskota TV melaporkan.